Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Riza dan Arifan dengan NIM 012. Kali ini saya akan melakukan praktikum SIG pertemanan, yaitu membuat SKL. Ini saya akan membuat SKL morfologi dan erosi. Yang pertama, saya akan membuat SKL morfologi. Bahan yang dibutuhkan itu ada morfologi serta kemiringan lereng. Nah, kemiringan lereng ini dapat dengan citar satelit DMSRTM. Kemudian masukkan DMSRTM ya. Pastikan reaksinya sudah sesuai. Kemudian kita bisa mengklip sesuai dengan mulai studi itu dengan raster extraction, kemudian klip by mask layer. Ini pilih SRTM-nya, kemudian SAP. Kemudian bisa disimpan. Kemudian cek dari sini kita dapat mendapatkan ketinggian yang dimiliki oleh klaster Tawangmangu, yaitu dari terkecil 43,4 meter hingga 3,200. Kita bisa buat slope, peta slope, tetapi kita rubah ke koordinat UTM. Masih baik ya, slope 4. Kemudian kita bisa mengubahnya ke dalam format UTM. Cara mengubahnya itu raster position, kemudian pilih project reproject. Sekarang SRTM raster, kemudian kita tadi projectnya awalnya itu biasa sama nat, kemudian tujuannya dan kita bisa save. Dia tergantar.
sudah dapat proyeksi yang ITM. Kemudian kita akan mengubah citra dari citra dari ini ke dalam lereng atau slop-slop. Master size. Kemudian stop. Masukkan yang ITM telah di project tadi. Kemudian centang stop express as present. Kemudian save. Angka ini adalah dalam bentuk persen 0 sampai dengan 219. Kemudian kita klasifikasikan lereng tersebut sesuai dengan permen PU. Ini kita intinya di kelas di table. Masukkan dan blok-blok cluster. Kemudian ada dari classes di kelas di table. Bisa dilihat. Masukkan sesuai dengan permen PU. Pada 5 kelas. Nol. Sampai 2% dulu value 5. 2 sampai 5 plus 4 itu mana 5 3 5 kemudian 4 5 hingga maksimal ambil jarak terjauh bebas angkanya. Yang penting di atas dia 219. Kemudian ini nilai 1. Nanti 3 ya 1. Kemudian ini klik. Oke. Kemudian ini nilai sebuah dari gagal yang ini. Ini save. Jadi ini bisa diberikan semua dari besar dari 40%. Ini berubah sampai 40%. 15 sampai 20%. 2 sampai 15%. Ini 5 sampai 20%. Lala. Nah, untuk membuat skala morfologi ini diperlukan peta morfologi serta pemilihan lereng. Karena ini masih dalam bentuk raster, maka kita perlu mengkonversinya menjadi poligon dengan raster. Kemudian kita conversion poligonize raster. Ini biarkan saja di default. Kemudian ini biar save.
sudah dari kemudian kita memperoleh pastikan formatnya sudah pada UTM untuk keduanya. Nanti overflownya itu nanti kita bisa reproject. Target. Jadi ini jadi save. Kemudian kita bisa overlay intersection, lereng, kemudian morfologi, ambil nilainya saja. Dan save. Dan lagi tunggu lagi. Tes sudah selesai. Kemudian kita bisa melakukan skor penyebelahan dengan muka atribut table. Kemudian full calculator skor total. Skornya dari kelerengan tambah dengan nilai morfologi tadi. Itu benar. Baik. Sudah langsung dibagi dua karena memudahkan mengklasifikasinya. Oke, kemudian berfill. Oke, kita beri nama dengan cara select by expression dari score total untuk nilai 1 itu masuk ke dalam bentar. Yang kedua tuh cukup.
Mungkin yang ketiga itu cukup, ini cukup sedang sedang 12.000, sedikit lama sedang. Boleh. Pilih 4. Ketik kurang, oke. Kemudian yang terakhir ini sudah semua, ini save. Kemudian kita bisa melihat bagaimana morfologi tersebut SKL ya. Tinggi cukup sedang, dan kurang rendah. Apply. Ya, kemudian inilah bisa dilihat bagaimana morfologi dari klaster Taung Mangu, mulai dari skala yang lawan dari morfologi yang tinggi cukup hingga rendah. Oke, selanjutnya saya akan membuat SKL erosi. Bahan yang digunakan itu ada morfologi yang tadi. Oke, saya harus ada morfologi, kelas kemiringan lereng, curah hujan, klimatologi, jenis tanah, serta penggunaan lahannya. Ini bisa dilihat project sudah sama. Jika belum, kita reproject yang belum sama ini ke maksimal. Jadi harus selesai. Kita dengan cara
kemudian untuk menahan. Nah, kemudian kita bisa melakukan intersection setelah semua prediksinya sama, terutama dari morphology dengan cluster scope-nya dengan saya ingin mengambil ini saja. Kemudian saya biarkan temporary agar memudahkan mempercepat proses. Persekian satu ini sudah tinggal bisa diecek masuk ke persekian yang kedua ini buatnya persekian satu dengan curah hujan. Ini masukin semua, ini kita ambil nilainya, kemudian biarkan. Bisa cek masuk ke case selanjutnya intersection dengan tulisan. Ini sudah ancik kemudian ini di dengan transition video. Oke, yang terakhir yaitu bulan. Oke, yang terakhir ini saya save. Dia kan. Ya, sudah jadi hasil erosinya. Kita bisa lihat atribut table-nya. Kemudian kita bisa menjumlahkan dengan membuat virtual output yang baru. Score. Dan untuk memudahkan saya langsung dibagi dengan 5 karena tertera 5 bahan yang dibutuhkan. Oke, okay. Nah, kemudian kita membuat klasifikasinya. Thanks.
Udin beri nama untuk satu itu masuknya harus tinggi. Oke. Dian juga itu tinggi 20.000. Oke. Kemudian untuk nomor 3 termasuk di organisasi juga. Kemudian yang terakhir ini 4 hanya terdapat 4 untuk kluster tahun ini. Ini untuk empat generasi. Save. Kita bisa melihat bagaimana dengan membuat simbol di colorize, kemudian scale, spectral, spesifikasi dihapus, kemudian ini tinggi terus ini terus tinggi juga tinggi sedang. Nah, mungkin seperti ini ROC yang ada di kluster Tawangmangu dari ROC tinggi dan di sini dan cukup tinggi di daerah curam gitu, dan sisanya seperti dapat dilihat di peta. Sekian dari saya untuk praktikum pembuatan SQL kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.